tongkang koral masuk, nyosor ke kampung haluannya. Hai, kita saksikan. Emang nyeri masuk ini. Orang keren kepala ini, guys. Tongkangnya hampir nyosor ke rumah-rumah. Tapunya terus berusaha digenjot ke kanan. Sepertinya terlipat kapalnya. Hai, kapalnya kelipat. Terlipat kapalnya, guys. Aduh, oke, terlipat kapalnya, tidak mampu menarik masuk. Oh, terlipat balik. Ada. Kapalnya terlipat balik, guys, tidak mampu menarik. Aduh, taruh di kampung sebelah. Resiko berat, tapunya tidak mampu terlipat balik ini ke kapal ini. Jadi tongkang koral masuk, mau naik ke atas malah terputar balik. Bagaimana sudah modelnya ini? Putar sudah tongkangnya di muara gedang kepala. Oke, kita saksikan sudah melintang di pas muara. Kapalnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kapalnya sudah menghadap turun kembali. Dalam ini rumah-rumah, mudah-mudahan tidak terpeper masuk di rumah-rumah. Dia berusaha. Coba gimana modelnya sudah di dalam ini. Kita saksikan terus. Ya, takutnya aja kapalnya terbelit lagi, maka lebih parah lagi nanti, guys. Apabila kapalnya terbelit. Nah, kalau dilihat itu kapal sudah di samping, tapi tendangan baling-baling masih bergerak. Sementara di buritan tidak ada orang yang memantau tali. Di buritan kapalnya itu tidak ada orang. Sementara baling-baling masih berputar terus. Nah, itu berisiko terbelit. Kalau sudah terbelit maka lumpuh total, tidak bisa ngapa-ngapain. Kapal tidak bisa masuk dan keluar. Oke. Kita saksikan seperti apakah usaha. Thank you.
mandur. Hanya nyosor ke kampung sana, maka selesai rumah-rumah di muara Kerang Kepala ini. Bisa melepaskan diri. Kita bisa masuk, guys. Soalnya kalau ada palang di situ, otomatis tidak ada yang bisa masuk. Karena kan muara Kerang Kepala ini masuk senior, sempit, kecil sekali alurnya muaranya masuk. Terus sudah mulai lurus. Hasil melepaskan diri, sudah aman, sudah mulai masuk dia, sudah lurus. Akhirnya tongkainya mulai lurus dan sudah aman. Temporalnya sudah bisa melanjutkan perjalanan naik. Ya. Nah, itulah seperti ini kalau tongkang muatan masuk. Steng mati di Kerang Kepala ini. Nyeri-nyeri sedap. Armada turun dari atas, tarik tongkang batubara. Di kapal kecil-kecil pun tarik batubara. Oke, terima kasih, guys.